Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Megaman Channel ya. Untuk video kali ini kembali lagi saya akan bermain game Kamen Rider Climax Scramble ya. Oke, dan di sini saya akan lanjut lagi untuk review ya beberapa karakter atau jurus-jurus ya di karakter-karakter yang ada di game ini ya. Oke, kali ini kita akan ambil siapa ya? Enaknya kita ambil seri dari oke, kita akan coba aja ya. Oke, kita akan pilih aja ini Kamen Rider X-Eyed ya. Oke, dan untuk kali ini musuhnya kita akan tetap auto ya. Oke, dapat si Kuga. Oke, dan langsung aja kita let's go ya. Karena kemarin teman-teman nggak ada yang request untuk saya lanjutin di chapter yang kemarin saya error ya. Jadi kita akan lanjut aja lagi untuk lanjutin lagi skill-skill ini aja ya. Tes skill-skill dari si Kamen Rider yang sudah ke unlock ya. Oke, apakah si Kamen Rider X-Eyed ini bisa sekeren yang ada di filmnya? Oke, mantap ya dia ya. Oke, kita coba-coba dulu skillnya. Oke, mantap. Waduh. Oh, kita, lewat sayangnya. Waduh, ini Kuga juga lumayan kuat ternyata. Oke, iya, mantap. Waduh, di combo kita ya. Padahal kita sudah ngeluarin skill ya, tapi bisa ditangkap ya atau dibales ya. Wah, gila juga ini si Kuga ini. Oke, kena. Oke. Waduh, kita udah jadi dua ya, masih aja kena ini. Kuga mantap sekali dia. Oke, iya, kita berhasil membunuhnya. Oke, kita cari aman dulu. Oke. Mantap. Ulang lagi ya. Gila, kita bisa diserang dalam posisi kita sudah siap skill ya. Oke. Kita berubah jadi Muteki nih ya. Oke, mantap sih. Oke, kita langsung ulti aja ya. Oke. Mantap ini soalnya, tapi jaraknya jauh ya. Jadi kita harus butuh timingnya itu tepat banget ya. Tapi begitu kena, wow, sadis banget serangannya ya. Hyper Muteki. Oke. Oke, kita kabur dulu ini, bahaya. Jangan sampai kita kena ulti ya. Kabur. Gak ada yang kena ya. Ini soal kalau pas posisi mode berubah ini bahaya ya. Dia bisa nyerang kita dengan sangat sakit, dan serangan kita pun juga nggak akan terasa banget ya. Walaupun memang dia nyawanya berkurang, tapi dia tidak akan bisa kayak mental gitu ya. Waduh. Kita diteter terus nih ya. Waduh. Oke, apa? Waduh. Wah, ngeri juga emang ya. Oke, ora. Gak kena lagi. Dus. Kita siap. Waduh. Oke, semoga ini bisa berubah lagi.
Oke. Hypermutagging-nya langsung. Aduh, kedeketan ya. Aduh. Maaf teman-teman. Oh, kena akhirnya. Iya. Finish. Loh. Oh, dia punya skill khusus ya. Jadi bisa hidup lagi di saat dia sudah mati ya, walaupun nyawanya tidak penuh ya. Wow. Ini sih bahaya ini. Waduh. Ngeri. Sampai kita harus dipalu ya si Kuganya ya. Tadi kita posisi sudah menang tinggal sedikit aja, tapi dia hidup lagi, jadi kacau balau semuanya. Oke. Tapi sangar ya si Kuga ternyata ya, walaupun dia adalah Kamen Rider dari versi lama ya, tapi bisa mengimbangi si X8 juga ya. Oke, ini kita coba ke Kamen Rider Brave ya ini. Kita akan coba dari Kamen Rider yang seri X8 ya. Oke, ini musuhnya kita tetap biasa. Bentar kita ulang lagi aja, musuhnya kita random ya. Dep. Oke, kita dapat musuh Viva sekarang. Enggak apa-apa ya. Tapi hyper mutekinya itu tadi mantap sekali ya. Asal kena aja, wah. Damage-nya lumayan dan skill ultinya keren banget. Ngetat mantap ya. Oke, ini kali ini kita coba yang Kamen Rider Brave-nya ya. Apakah sebagus yang X8-nya? Oke. Oke, kita serangan biasa aja dulu. Waduh. Ngeri juga ya. Oke, mantap juga ini si Brave-nya. Waduh, ini tapi Kifanya emang sadis juga sih Kifanya. Mantap ya Brave-nya ya. Waduh, kita dikombo ya. Waduh, nggak kena. Waduh, kita mati ini ya. Waduh. Ternyata sangar sekali ya si Kiva ya. Oke, kelewat serangan kita. Iya. Oke. Saatnya kita berubah. Oke, iya, bisa jadi beku ya. Mantap sekali. Oke, kita coba aja langsung. Waduh, ini nggak pas ya teman-teman tadi ya mencetnya ya, jadi nggak keluar tadi. Oke, sekarang tapi kena dia dan sangat fatal sekali kenanya. Mantap, kayak samurai ya. Jelep, deh, mantap. Oke, kita coba jarak jauhnya. Dibakar ya. Ini kombinasi api dengan es ya. Waduh. Mantap gila sih. Jelup. Kita ledakkan tadi ya. Oke, ih. Dup. Iya, mantap kita combo tadi ya. Waduh. Oke, tapi sih kita masih cukup aman, nyawa kita masih satu. Wih, kena. Oke, ini dia serangan kita, kena Kiva ya. Ini dua Kamen Rider dari seri X8 ini mantap jiwa ya.
Oke, sekali lagi kita akan coba si Boss ya. Ini Boss juga kita sudah dapat dari awal, tapi kita nggak pernah main ya. Oke, dan musuh tetap kita akan random ya. Oke, dapat si Faiz. Ini Faiz ini ngeri sekali teman-teman ya. Keren dan mantap ya. Tapi kalau nggak salah tuh serangannya itu kebanyakan harus dari jarak dekat ya. Kalau untuk jarak jauh dia kurang efektif sih. Tapi nggak tahu juga sih apa memang saya yang tidak terlalu menguasai si Faiz atau memang ya seperti itu ya. Oke, kita akan coba aja ketika Faiz jadi musuh apakah lebih bagus ya permainannya dengan ketika saya memainkan si Faiz ya. Oke, desainnya keren banget, hijau biru. Ini silver merah ya, keren sekali. Oke. Uso ya. Tup. Waduh, lewat tadi. Ya. Kena, iya. Dep. Enggak kena ya. Yare. Ya. Ih. Itu serangannya sakit banget ya, teman-teman ya, tapi emang Haya itu harus dikeluarkan dalam jarak yang dekat ya. Waduh. Kena lagi, waduh. Jadi kita jaga jarak dulu, kita kasih bola. Iya, lagi ya, ini curang sekali ya. Jurusnya si Woz ini ya. Waduh. Waduh. Ini dia pinter sekali ya bisa bertahannya ya. Oke, kita Woznya berubah. Tapi tidak ada perubahan yang berarti dari bentuknya. Oke. Waduh, kita dibasoka. Kita ganti tembak aja. Oke, semoga ini kena ya ini, tapi jaraknya jauh kayaknya. Ih, lewat. Waduh, bosnya kelewat ya teman-teman ya, tapi ya begitulah. Jurus-jurus tendangan di sini itu sangatlah susah ya, karena kita harus atur jaraknya dan apa namanya timingnya juga ya. Karena kalau meleset ya kita nggak akan bisa mengeluarkannya dengan baik ya, musuh pun akan bisa bertahan atau serangannya tidak maksimal ya. Iya, mantap. Jelup. Dup. Enak. Waduh. Oke, kita kasih aja ini. Waduh, kita ditembak ini. Oke, untung saja kelewat bang. Terjadi tabrakan tadi antara bola hijau dengan tendangannya si Faiz ya. Untung aja kita masih punya nyawa yang cukup banyak ya. Aduh, maaf kepencet teman-teman. Ya, mungkin itu aja ya teman-teman ya. Video saya kali ini, tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share serta komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke. Sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.